الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين المحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وولي المتقين الصالحين. واشهد ان محمدا عَبْدُ ورسوله قائد المجاهدين قُدُوَةُ غر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا ومولانا نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهده wa da'a la amma sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sangat kami hormati segala segenap pembina, pengurus, pengawas Yayasan Taqiyah Rosyida yaitu Ustadz Sriyadi dan jajarannya yang sangat kami hormati pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Taqiyah Roshidah, dan seluruh wali santri dan ananda santri dan santriwati yang berbahagia pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya dan selalu Allah berikan wabil khusus kenikmatan iman dan Islam kenikmatan bangga dengan Al-Qur'an sebagai konsep kehidupan wabil khusus konsep pendidikan karena hanya kembali kepada Qur'an dan Sunnah... dengan iman dan Islam kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dan tanpa Islam dan iman maka kehinaan dunia dan akhirat dan kesengsaraan tak ada ujung pangkalnya berikutnya saya ucapkan selamat kepada segenap keluarga besar Takiyah Roshida yang Masya Allah dalam waktu yang sangat singkat berhasil membuka lahan-lahan pendidikan mulai dari PK-nya, SD-nya, SM, SD kemudian SMP-nya dan sekarang pondok pesantren. Saya sendiri sebetulnya termasuk orang yang diminta untuk eh bersama-sama cuma karena komunikasi kurang lancar dan karena kondisi maka tidak bisa menemani terus-menerus, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya sangat bangga dan sangat bahagia. Pada pagi hari ini, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir mengawali proses pendidikan. Yang tadi eh, saya mendengar beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban yang saya harapkan, Bapak Ibu semuanya tidak perlu gundah ya karena ini adalah awal mula perjalanan pondok dan alhamdulillah keseriusan dari yayasan terutama pembina yayasan dan keseriusan dari pengurus Masya Allah luar biasa dan kalau dari sisi tempatnya ini sangat ya membanggakan representatif dan dari jumlah murid yang diterima dan sarananya saya kira jauh lebih lebih sempurna dibandingkan ketika kami mengawali dulu di pondok pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Untuk itu saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Berikutnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan adalah awal memperbaiki suatu bangsa. Pendidikan adalah awal memperbaiki suatu bangsa. Maka memperbaiki pendidikan dan sistem pendidikan dan konsep pendidikan bagian terpenting dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama dan sifat yang paling mulia dan paling terkenal adalah ar -Rab. Yang berarti adalah mendidik maka pendidikan akan baik manakala kita yang mendidik adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita dididik dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala apakah selain Allah kami mencari rob apakah selain Allah aku mencari pendidik mencari pemilik mencari pengatur mencari pembina selain Allah padahal Allah Rabbakul Syai' Allah Rabbnya pendidik segala sesuatu Nah dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Kita tahu bahwa alam semesta ini diciptakan begitu indahnya Dan indahnya alam semesta ini termasuk manusia Adalah manakala berjalan dalam rel Allah subhanahu wa ta'ala Sunnatullah Sunnatullahillati qad min qabl Falantajitali sunnatillahi tabdila sunnatillahi tahwila. Sunnah Allah yang telah berjalan sejak dulu. Sejak dulu kala alam semesta memberikan kebaikan. Sejak dulu kala alam semesta memberikan kebaikan dan kebaikan. Baik itu bumi, baik itu langit, baik itu mata air, baik itu tetumbuhan, semuanya berjalan dengan baik. Asal kemudian dikelola dengan baik, dikelola dengan sistem Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah dalam dunia IT, komputer, dan lainnya di sana dikenal yang namanya hardware dan software, ya, perangkat keras dan perangkat lunak, dan alat apa saja itu akan indah ketika antara perangkat lunak dan perangkat kerasnya bagus. Dan akan rusak dan akan tidak compatible kom dan tidak akan baik manakala antara perangkat lunak dengan dengan perangkat keras antara perangkat keras dengan perangkat lunaknya tidak baik. Komputer perangkat kerasnya dibikin di tahun 2019 tapi sistem operasionalnya kita pakai tahun 80 nggak akan jalan rusak ya yeah. demikian juga alam semesta ini akan baik Bapak Ibu manakala kita kelola dengan sistem Allah kelola dengan Quran Iya yeah. kalau alam semesta ini kita kelola dengan Quran maka akan menghasilkan apa menghasilkan dokter Hafid Quran yang saleh akan menghasilkan guru yang saleh yang produktif akan menghasilkan presiden yang luar biasa akan menghasilkan rakyat yang begitu produktif dan luar biasa, tapi manakala alam semesta ini dikelola dengan di luar Quran, pikiran manusia akan tambah rusak dan akan tambah rusak. Fasatu fil wal bima kasabat aidin nas. Akan muncul dan telah muncul kerusakan di daratan maupun di lautan, dengan sebab apa yang diudah, diusahakan manusia. Untuk itu. Barangkali saya ingin menyampaikan sedikit dalam acara Ausia ini apa tujuan pendidikan itu. Apa indikator keberhasilan pendidikan itu? Ini penting banget untuk adik-adik yang kelas 1 yang baru diterima, kelas 7 yang baru diterima. Untuk bapak-bapak agar supaya ikut sharing dengan pondok. Dan barangkali juga bermanfaat untuk para asatidah. Ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan pendidikan sejak zaman dulu kala dan zaman sekarang adalah membentuk insan yang saleh. Insan yang saleh bukan insan penghafal Quran. Walaupun menghafal Quran bagian daripada modal untuk jadi orang saleh tapi belum tentu loh penghafal Quran itu soleh loh. Ya. Karena Yusuf Hajat al yang menyembeli ulama itu hafal Quran. Ya. Yang menyembelih Na'udzubillah min dzalik, eh, Ali bin Abi Talib adalah hafid Quran pula. Bahkan di dalam Al-Quran hafid Quran ada yang menyeleweng. Bukan ilmu yang tinggi Walaupun ilmu yang tinggi diperlukan untuk menjadi orang saleh, tapi belum tentu ya orang yang berilmu tinggi itu kemudian uh, menjadi saleh. Dalam Quranul Karim dikatakan, alaihim ayatina minha Bacakan kepada mereka orang-orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Tetapi lepas dari ilmunya tidak mau menghormati ilmunya maka jadilah dia orang yang sesat malah kemudian dilanjutkan perumpamaan seperti perumpamaan kamathalil kalb kata kalb itu ada dalam Quran memperumpamakan orang yang punya ilmu tapi nggak menghormati ilmunya seperti anjing nah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah dalam rangka menyikat waktu saya katakan bapak ibu Ternyata kalau Bapak Ibu membuka di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kata-kata soleh ya, kata-kata soleh mana itu Habis saya? Ya, silakan Bapak Ibu ditulis di dalam Quran As-Solihun, As-Solihin. Akan didapatkan sangat banyak sekali. Allah bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Nabi Isa alaihissalam bicara tentang Nabi Yahya, Nabi Zakaria contohnya, Nabi Yahya Uh, inna nubashiruka bi ghulamin ismuh Yahya kemudian, wa nabiyya wa hasura wa nabiyya min as-salihin Nabi Yahya disebut sebagai as-salihin kemudian innahum min ibadina salihin mereka hamba-hamba kami yang saleh. oke okay. uh, Nabi Allah Ibrahim AS Allah mengatakan walakot istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kami memilih Nabi Ibrahim alaihissalam di dunia dan di akhirat termasuk orang yang salihin, orang yang saleh termasuk orang yang saleh. Coba kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah Nabi Yusuf alaihissalam? Tawafani muslima. Matikanlah aku ya Allah, wafatkanlah aku sebagai orang yang saleh. Tawafani muslima sebagai orang yang muslim. Wa alhiqni dan susulkanlah kami fi ibadika solihin, di kalangan hamba-hamba yang saleh. Ini Nabi Yusuf alaihissalam setelah mencapai posisi yang paling tinggi yaitu posisi seorang raja atau seorang menteri. Kemudian Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mengatakan, ya Nabi Sulaiman alaihissalam. wa wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin ya dan masukkan aku ya Allah dengan rahmatmu fi ibadika sholihin di kalangan hamba-hambamu yang saleh ya jadi kita berikan contoh bagaimana Nabi Ibrahim pemimpin umat bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam ya selalu wa adkhil wa adkhil wa adkhilna fi ibadika sholihin wa fi ibadina dan bumi ini bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah hanya akan bumi ini kalau Allah ingin mengendaki kebaikan bumi ini akan baik kalau sewaktu-waktu Allah telah melihat orang yang soleh dan mampu mengelola bumi ini secara baik maka Allah akan berikan bumi ini kepada orang yang soleh Bumi ini hanya diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Adapun, kalau nggak soleh, namanya ngerebut. Ya, ya, perampok-perampok kekuasaan atau perampok-perampok uh, kepemimpinan, tapi yang paling berhak menerima kepemimpinan adalah orang soleh. katabna, zaburi di zikri, anal arba yari solihun. Ya, dan telah kami tetapkan, dan telah kami tetapkan dalam seluruh kitab-kitab suci setelah lauhil mahfud ya, bahwa bumi ini diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Nah, Bapak Ibu dan Allah hanya akan mengurusi, Allah hanya akan membimbing, membina orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas solihin inna waliyya Allah sesungguhnya waliku itu hanya Allah sesungguhnya waliku itu hanya Allah sesungguhnya pelindungku hanya Allah alladzi nazzalal kitab yang menurunkan alkitab wa huwa yatawallas solihin dan Allah membimbing membina orang-orang yang saleh Oke, okay, ayat terlalu banyak. Nanti silahkan tulis as-salihun, as, as akan dapatkan ayat yang sangat banyak sekali. Dalam surat syuara, dalam surat al-baqarah, al dalam surat Ali imran Subhanallah. Itu menunjukkan bahwa kesolehan adalah cita-cita kita bersama. Nah, orang yang soleh itu orang yang apa? Ya. Orang yang soleh itu, kalau dalam bahasa Arab kata soleh itu artinya cocok. Ya. Like, ya. Jadi kalau kalau di Saudi adik-adik nanti kalau pergi ke Saudi itu selalu makanan itu selalu solihun li jadi makanan ini cocok untuk masa ini gitu jadi kata soleh itu artinya kecocokan kelaikan ya kalau makanan yang soleh dimakan kemudian menimbulkan energi nggak menimbulkan rasa sakit itu soleh ya jadi kalau orang soleh adalah cocok sebagai penghuni surga iya cocok sebagai hamba Allah cocok sebagai khalifah di muka bumi ini ya cocok untuk memamurkan alam semesta ini ya maka dikatakan ya kalau cari mantu atau cari suami cari istri cari yang soleh ya itu yang bisa yang cocok layak untuk menjadi pemimpin umat menjadi pemimpin istri ya soleh itu adalah orang yang bisa beramal soleh ya. orang yang bisa beramal soleh orang yang ilmunya diterjemahkan di dalam amal amalnya berdasarkan ilmu yang baik ya ilmu yang benar jadi orang yang saleh adalah orang yang bisa beramal saleh Allah mengatakan famangana yarju liko arabi famangana yarju liko arabi siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala faly'amal 'amalan saliha. Hendaklah dia beramal saleh yushrik bi ibadati dan janganlah dia menyekutukan dalam ibadah kepada Allah seorang pun jadi kalau ingin ketemu dengan Allah harus beramal saleh iya. harus beramal saleh dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan orang yang beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik. Siapa yang beramal soleh? Baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh itu, Bapak Ibu, adalah amal keterikatan hubungan kita dengan Allah, yaitu amal ibadah, ritual ibadah takarub kepada Allah itu amal soleh maka dikatakan zikir wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala al baqiyat amalan-amalan yang salihat yang kekal kebaikannya itu lebih sisi Allah kemudian amal soleh juga bagaimana kita bisa menjalin hubungan berbuat baik kepada seluruh manusia. Ya, jadi orang yang beramal soleh adalah orang yang seluruh sekitarnya mendapatkan kebaikan dari dia. Mendapatkan kebaikan dari dia. Maka dikatakan amal yang soleh adalah minimal apa? Tidak pernah mengganggu orang lain. Yang kedua orang lain selalu memberikan mendapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Yang ketiga, mendapatkan senyuman. Ya, mendapatkan senyuman. Badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Kemudian yang kedua, kaful ada menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Batas Islam itu tidak ada yang terganggu. Kemudian basyasyatul wajh, murah senyuman. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Ruang lingkupnya apa? Amal saleh dalam sosial. Semua yang keterikatan dengannya mendapatkan kebaikan darinya. Maka Allah mengatakan, Wa abudullah wa la tushriku bi syai'a. Wa bil walidaini ishana. Wa dhil wal yatama wal masakin. Wal jari dhil korba wal jari junubi. Was sahibi bil jambi wabnis sabil. Wa ma malakat aimanukum. Semuanya. Orang tua. Tadi ya anak yang soleh adalah anak yang membahagiakan orang tuanya yang bisa mengantarkan orang tuanya ke surga yang mendorong orang tuanya ke surga kemudian kepada orang miskin, kepada orang yang ketim kepada kerabat dekat, kerabat jauh kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh iya. bahkan kepada teman sejawat ini. jadi orang yang soleh adalah orang yang subhanallah memberikan kebaikan kepada seluruh alam semesta. Akidahnya dalam, maka cita-citanya begitu tingginya, komunikasinya kepada seluruh manusia dan semua yang berhubungan dengan Dia, mendapatkan kebaikan dari Dia. Alam tara, apa engkau nggak lihat? Matala. Bagaimana Allah membuat perumpamaan? Kalimatan tayyibatan. Kalimat yang baik. La ilaha illallah. Muhammad rasulullah. Kasyajaratin tayyibah. Seperti pohon yang baik. Asluha sabit. Akarnya mengujam. Akidahnya baik. Wafar'uha fis sama. Cita-citanya sampai menjulur ke langit. Tukti ukulahakulahinim biizni rabbiha Dia memberikan buahnya setiap saat. Orang soleh itu. Dia di Indonesia. Tapi ternyata orang yang di Saudi mendapatkan kebaikan dari dia. Orang yang soleh itu dia di Indonesia, tapi orang yang Cina sana mendapatkan kebaikan dari dia, orang Amerika mendapatkan kebaikan dari dia, bisa nggak? Bisa itulah pendidikan Quran. Selain soleh beramal soleh amal natural, maka termasuk juga tadi dikatakan akan dilatih memberdayakan perikanan, perkebunan, masya Allah saat sahlan. Jadi orang yang soleh adalah ya. Dengan Allah baik, dengan semua manusia baik, dengan alam semesta tidak ada kecuali membangun, memberdayakan dengan baik, mengopeni, memelihara, ya. Maka imatatul ada anit menyingkirkan duri dari jalanan itu adalah apa? Iman yang paling rendah. Iman yang paling rendah itu menyingkirkan duri dari jalanan, ya. azarun, mazar al zar'an. Fa akalahu au insanun, au bahimatun ilakana lahu sodakoh. Tidaklah seseorang menanam satu taman, kemudian dari tanah dimakan oleh binatang, ditamani oleh manusia, dibantang oleh burung. Kecuali semua jadi amal soleh. Inilah. Jadi saya katakan ini bagi semuanya yang hadir di sini dan termasuk kita juga semuanya adalah bagaimana kita bisa mencetak anak itu menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang prigel anak yang pinter... ilmunya itu ilmu praktis, ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, maka dalam Islam itu yang dipelajari apa? Semua ilmu, ya, semua ilmu, semua ilmu. Jadi permasalahan kita adalah cuma permasalahan bagaimana cara menyampaikan secara efektif, ya. Karena apa? Amal soleh itu nggak bisa diceramahkan, amal soleh itu nggak bisa diceramahkan. Tapi amal soleh itu harus kita bangun. Bagaimana membangun amal soleh? Bagaimana membangun insan yang saleh, Ya, bagaimana membangun manusia yang saleh? Membangun manusia soleh itu ada dua komponennya. Komponen pertama adalah orang yang memiliki kemampuan eksploratif, orang yang mampu mengeksplor, mampu memberdayakan semua potensi yang ada. Prickle cerdas terampil itu pertama. Yang kedua, orang yang memiliki kemauan yang kuat, kemauan baja yang tidak bisa dihalangi dengan apapun. Jadi, bagaimana kita membangun kemampuan dan kemauan? Kemampuan dan kemauan yang baik. Nah, bagaimana cara membangun kemampuan? Membangun kemampuan itu pertama dengan kecerdasan berpikir. Jadi, ternyata berpikir itu penting. Ya, latih, berpikir, membangun, berpikir macam-macam, Bapak Ibu semuanya. Di antara cara berpikir itu berpikir positif. Di antara berpikir positif itu nggak suka nyalain orang, nggak suka nyalain orang lain. Kalau ada masalah yang disalahi diri sendiri. Contohnya siapa berpikir positif yang luar biasa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam itu yang dosa adalah iblis. Iblis yang goda beliau. Tapi beliau tidak pernah menyalahkan iblis. Yang beliau salahkan adalah dirinya sendiri. Rabbana zolamna amfusana wa lana, watarhamna lana minal khasirin. Ya. bukan berfikirnya iblis. Iblis itu yang nakal, iblis itu yang ya, berbuat turjana, iblis yang goda. Tapi dia nyalin siapa? Nyalin Allah, bukan nyalin diri sendiri. Robbi bima Jadi dia kurang ajar, dia buat kesesatan yang disalahi Allah, bukan dirinya sendiri. Ini cara berfikir, ya. Berfikir runtut seperti berpikirnya siapa Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau mentakwilkan mimpi kemudian langsung dipraktekkan bagaimana cara mengantisipasi adanya paceklik selama tujuh tahun itu beliau memberikan arahan jadi yang pertama adalah bagaimana mengantarkan orang berpikir secara baik berpikir secara Sunni berpikir bersama-sama tidak individual ya kita coba kalau berdoa walaupun sendiri tetap disunahkan Rabbana atina hasanah Rabbana anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lana, lana minal khasirin Indonesia itu hancur karena apa? Semua berpikir masing-masing. Padahal kerusakan-kerusakan Indonesia karena bersama-sama. Ya. Contohnya apa Bu? Semuanya berpikir individualistik. nggak berpikir bersama-sama. Contohnya Indonesia itu kan mayoritas Islam. Ya, bener nggak Katanya mayoritas Islam. Tapi saya tanya, yang menguasai parlemen orang Islam atau di luar Islam? Undang-undangnya Islam atau bukan? Apakah aturan di Indonesia menghormati kaum kaum Muslimin, ulama? Ini jadi pertanyaan. Jadi ternyata kita itu Islamnya akhirnya, ya Islam formalistik, bukan Islam subtantik. Oke, karena waktu sangat mepet ya, saya katakan pertama berpikir cara ya dalam Quran dalam Quran Bapak Ibu mengajari kita berpikir positif berpikir cerdas yang kedua adalah pengalaman nah, ini penting pengalaman jadi orang itu akan bisa memiliki kemampuan kalau punya pengalaman ya sebagaimana pengalaman nikmatnya kiamulail pengalaman pengalaman nikmatnya berdoa pengalaman memotivasi diri dengan Al-Quranul Karim. Juga pengalaman nikmatnya membantu teman. Pengalaman bahagianya ketika menjadikan orang tua bisa tersenyum. Pengalaman berziarah kepada orang sakit. Pengalaman menanam. Pengalaman memelihara, berternak. Itu semuanya. Kalau orang punya pengalaman dan punya kecerdasan. Nanti subhanallah dia akan luar biasa. Sebagaimana pengalaman berkomunikasi. Maka saya katakan. Pondok itu jangan punya bayangan. Pondok itu semuanya sudah ready semuanya. Kalau itu bukan pondok itu. Pondok itu harus banyak masalah. Dan bagaimana anak tidak menyerah dengan masalah, tapi menghadapi masalah dengan komunikasi yang baik, komunikasi dengan teman, komunikasi dengan ustadznya, komunikasi dengan pembimbingnya, sehingga apa? Nanti di suatu saat ketika terjun di lapangan banyak menghadapi masalah, sudah biasa menghadapi masalah, ya. Jadi, itu jadi punya pengalaman dan punya kecerdasan. Yang kedua, bagaimana menjadikan orang itu punya kemampuan? Kemauan, mohon maaf, orang itu masalahnya sebetulnya masalah kemauan, Pak. Orang itu kalau nggak punya kemauan, kemauan berbuat baik, kemauan Muslim, kemauan iman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kafir, memang dirinya tidak mau belajar, dirinya memang tidak mau beriman, kata Allah walau annana ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa alaihim kulla kubulan, maka illa ayya, Allah. coba kalau seluruh malaikat itu kita datangkan untuk ngomongin anak yang nakal yang gak mau beriman contohnya anaknya Nabi Nuh ya. Kemudian yang mati itu dibangunkan semuanya untuk cerita bagaimana pahitnya diadab dikubur untuk ngomongi orang yang disuai beriman dan semua datang untuk ngomongin dia maka ya Allah mereka tidak mau beriman kecuali Allah kendaki artinya kemauan itu penting banget orang itu pak kalau ingin punya kemauan kuat walaupun anak kecil tiga setengah tahun bisa menghafali Quran jauh lebih banyak lebih cepat daripada orang tua sudah seratus tahun pak bapak ngomong mau tahun udah udah pikun artinya apa saya maksud saya orang yang punya kemauan itu ngapalin Quran cepat tetapi kalau orang nggak punya kemau kemauan, Pak. punya Bapak sudah hafal Quran belum? Belum. Mau ngapal? Iya. Tapi setelah ditanya 10 tahun nggak datang udah apa belum? Belum. Loh, kalau memang memiliki kemauan pasti punya planning, ya. Pasti dijalanin itu. Jadi untuk itu, kemauan yang bertekad belajar itu penting. Obsesi itu penting ini ya. Jadi bagaimana membangun kemauan anak yang kuat? Lah, kemauan anak yang kuat itu dibangun dua hal: pertama, kecerdasan otak, kecerdasan hati, kecerdasan berpikir. Yang kedua, apa idealis? Idealis jadi pendidikan yang paling penting, itu menanamkan idealis, menanamkan cita-cita yang tinggi, bahwa cita-cita saya adalah ridha Allah. Ridha Allah itu sangat murah dibayar dengan kematian. Ya, artinya walaupun orang mati, kejar walaupun ha, dia mati. Yang penting dapat ridho Allah. Coba kalau orang itu siap mati untuk cari ridho Allah ditakuti apa? Mau dibunuh ya terserah. Wong dia cari ridho Allah kok. Maka sebagian sebagian para sahabat dengar kata Nabi siapa yang berperang ini waktu itu perang loh Wah, saya tidak mengizinkan bom walau mengizinkan teroris ya ini dalam peperangan di perang Badar kata Nabi Siapa yang mati berperang di hari ini, maju dan tidak mundur, maka dia di surga. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kalau saya mati di mana ya Rasul? Di tangannya ada tujuh ekor, eh tujuh apa tujuh biji kurma di mana ya Rasul? Di surga, kata dia, ya Rasulullah, saya masuk surga harus nunggu makan tujuh kurma, Pak. Mohon maaf, Pak, makan tujuh kurma itu berapa lama sih? satu menit dia mengatakan kalau saya harus masuk surga harus nunggu makan kurma terlalu lama maka kurmanya disingkirkan dan maju mati syahid dia subhanallah bapak ibu yang dimuliakan Allah obsesi itu penting banget ya kalau orang punya kemauan kuat hata istri baru ya walaupun dia sudah punya istri satu istri baru gitu ya itu tidak akan menghalangi dia untuk berjuang ya handola handola seorang sahabat besar beliau punya obsesi masuk surga karena dia tahu surga ya dia melihat hatinya dengan surga ya melihat surga dengan hatinya dia mengatakan kepada Rasul ya Rasulullah kami itu kalau pas di sisimu ya Allah surga dan neraka di pelupuk mata ya Rasulullah tapi kalau udah pulang galau dengan anak dan istri banyak lupa ya Rasulullah apa kata Nabi Wallah engkau kayak begitu ya coba kalau imanmu begitu tinggi ya itu disalami oleh malaikat di tempat tidur kalian di jalan-jalan kalian ternyata ini yang selalu menyertai beliau beliau ngomongnya saya munafik Wah, munafiknya beliau itu apa pak beliau jadi pengantin baru tapi nggak tahu itu apakah pengantin yang pertama atau kedua nggak tahu yang jelas pengantin baru beliau ya ketika dengan istrinya malam pertama dengar jihad ditinggalkan istrinya terjun ke medan laga kemudian mati syahid sampai rasul bilang loh Tanyakan kepada keluarganya. Kenapa kok sampai dimandikan oleh malaikat? Ketika tanya keluarganya ternyata dia belum sempat mandi jun. Artinya apa? Orang yang punya kemauan yang tinggi untuk masuk surga. Kematian itu kecil. Dan orang yang ingin surga dan takut pada neraka. Mau disogok berapa? Itu nggak akan gak akan bisa pak. Ya, nggak akan bisa. Contohnya. Said Ibnul Musayyib. Said Ibnul Musayyib itu punya anak putri subhanallah ceritanya panjang bukan di sini ya anak anaknya itu dilamar oleh anak raja yang ngelamar ngomong ya Said telah datang kepada anda dunia dan seisinya dulu itu kalau anak raja memiliki semuanya ya ya memiliki semuanya kalau anak raja itu tapi kata Said bin Musayyib atau Bashiruni bijana haba Allah Oh, engkau ngasih kabar gembira saya dengan satu sayap nyamuk. Artinya apa? Dunia dan seisinya, anak raja engkau imbingi saya, wallahi dunia dan seisinya. Di sisiku seperti sayap nyamuk. Gak lebih daripada sayap nyamuk. Maka anak saya, saya tidak akan berikan kepada anak raja. Gara-gara itu apa? Beliau dikebukin. Sampai gak sempat sholat asar. Padahal beliau mengatakan, kemauan beliau bayangkan. Kita selama ini mohon maaf pak, sholat jamaah itu alasannya untuk meninggalkan banyak ya. Gak usah dipikin-pikin banyak, udah gitu ya. Panik. beliau ulama besar pasti sibuk. Beliau mengatakan, wallahi ma sallaitu mundu khamsina sanah wa, wa kabbaral muka imam ila ana Jadi semenjak 50 tahun, beliau itu sholat di belakang imam di Masjid Nabawi selama 50 tahun takbiratul ihram sudah di belakang imam lah beliau punya kemauan kuat untuk masuk surga sehingga walaupun dikebukin walaupun diapa dia tolak aja dia nggak mau nah bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah kemauan yang kuat kalau mana orientasi hidup kita hanya ridha Allah orientasi kita surga sehingga kalau orang punya idealis kuat pak Mau disogok berapa? Kayak Nabi, Hah? kayak Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Bayangkan, Nabi Sulaiman itu mengajak Ratu Bilqis untuk masuk Islam, dan Ratu Bilqis ingin nguji integritas Nabi Sulaiman dikirimi hadiah, nah, sebetulnya sokoan ya, tapi bahasanya hadiah. Nah, bayangkan aja, ratu Bilqis kira-kira nyogoknya berapa, ratu Sulaiman itu punya dunia dan seisinya semuanya. Mau disogok berapa? Pasti besar banget, tapi kata beliau, orientasinya akhirat. Ketika sokolah atau mitun ini, bimal inti mau nyogok aku, ente mau nyogok saya. Fama'atani, Allahu khairumimaa'atakum yang Allah berikan kepada aku lebih banyak yang kalian. Sehingga orang beriman itu ya mau disogok berapa? Mau disogok berapa? Kalau iman beneran ya Pak. Dia mengatakan, lu mau ngasih berapa? Satu triliun, dua triliun. Senyum dia, karena apa? Sholat dua rakaat saya sebelum subuh itu dunia dan seisinya. Saya tidak akan menghilangkan dunia dan seisinya daripada satu triliun. Tapi yang sekarang ini karena orientasi akhiran gak ada. Ya kemarin ketika pemilu ada orang ngomong, saya punya adik kelas itu 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 sebagai pengacara kubu sono gitu ya itu paling rendah itu pengacara itu tahu nggak gajinya gajinya cuma 5 m 5 m gede atau kecil gede atau kecil yuk ya tergantung ya kalau orang ingat akhirat 5 m nggak ada apa-apanya satu triliun nggak ada apa-apanya seluruh dunia sih nggak ada apa-apanya tapi bagi yang nggak ingat akhirat 5 triliun 5 m yo gede banget karena memang kelasnya kelas begitu ya kelas kambing dan kelas ini ya lah untuk itu bapak ibu yang dimuliakan Allah sedikit saya cuma mengatakan kita harus menjadikan orang itu orang soleh dan orang soleh itu adalah orang yang memiliki idealis tinggi orang yang memiliki kemauan tinggi orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan orang yang memiliki pengalaman tinggi maka saya katakan di sini walaupun orientasinya orientasi tahfidz Quran ilmu ada dua Ilmu goyat dan ilmu wasail, ilmu tujuan yaitu akidah. Akhlak itu tujuan harus kita kuasai, tapi ilmu wasail, ilmu sarana, dan sarana tergantung. Ya, sarana banyak, tapi yang penting anak itu menguasai sebagian sarana untuk bisa memperjuangkan dinul Islam ini. Insya Allah, tidak ada yang disepelekan. Ilmu semuanya diberikan, cuma dengan cara daripada diberikan tiga tahun. Kalau bisa diberikan setahun, kenapa? kenapa nggak diberikan setahun ya? Maka kita ingin hafid Quran dokter, hafid Quran jenderal, hafid Quran ya, insinyur, hafid Quran begitu yang kita berikan. Ini mudah-mudahan menjadi apa arahan pendidikan kita. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita ke depan seperti para nabi dan para rasul yang salihin, para pemerintah dan para raja dan para ya khalifah yang salihin dan para cendekiawan yang salihin karena apa terakhir kali, Bapak Ibu, saya selalu ngomong, "Eh, kalau kita ingin cita-cita apa, kiai, profesor?" Ya, banyak kiai profesor ternyata celaka juga ternyata menjual idenya, menjual akidahnya ternyata. Ternyata ke profesorannya, ke ada gunanya karena menjual akidahnya. Yang kita inginkan menjadi orang yang soleh Setelah soleh silakan jadi profesor, silakan jadi cender, hata enggak jadi apa-apa. Yang penting soleh maka dia lebih bermanfaat daripada dunia dan sisinya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.